cicil pelunasan pembayaran pembelian lahan seluas 13.800 persegi kepada satu pegiat berdasarkan bacakan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum, di mana tadi Bapak sudah menerangkan telah menerima surat dakwaan tersebut ya. Atas surat dakwaan ini Pak Canang Yazuman bersama dengan penasihat hukum silakan berkonsultasi sebentar apakah akan mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut. Silakan para penasihat hukum mungkin kalau mau ditanya atau sudah ada dari konsultasi silakan. Kita akan mengajukan eksepsi. Akan mengajukan secara tertulis. Nanti minggu Pak ya. Baik Ibu ya. Minggu ya. Ya Pak Canak Yasuman, penasihat hukum Bapak menyatakan di persidangan terhadap surat dakwaan penuntut umum akan diajukan keberatan. Untuk itu majelis hakim memberikan waktu selama 7 hari. Ulang, selama 1 minggu. Nanti tanggal 15 keberatan tersebut diajukan ke persidangan dalam bentuk kopi maupun soft kopi. Demikian ya. Baik, cukup ya. Sidang selesai dan tutup. Terima kasih. Kemudian predikat kepada PTK yang tidak sesuai prosedur, penggunaan kredit PTK yang tidak sesuai peruntukannya, atau setidaknya kerugian negara berdasarkan yang ditunggakan kredit sangat dia sudah pada PT dan negara atas Medan ketika dinyatakan sebagai kredit macet dengan status paling tinggi dan minimal. Perbuatan tetap yang melanggar pasal 2 ayat 1 juta pasal 18 ayat 1 undang-undang nomor 31 1999 tentang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan rasio dana 31 tahun 1999 tentang perubahan tindakan korupsi gerto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana subsidiar. Mungkin langsung ke kualifikasi pidana ini yang perbuatan terdakwa melanggar pasal 3 juta 18 ayat 1 huruf B undang-undang Republik Indonesia nomor 3199 juta undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 kredit pada koran selama 1 tahun pada bank subcabang tebus sebelumnya itu dan terjadi kredit terkena koran tanggal 28 Maret 2013 dan tempo 3 Maret 2014 senilai rupus 3.900.000 juta rupiah dan pelunasannya tetap dibebankan oleh saksi Pujito kepada terdakwa. Selanjutnya ternyata terdakwa tetap kesulitan dalam melaksanakan penyelesaian pembangunan perumahan tata guna residen dan tidak mampu melunasi pembayaran kredit atas nama saksi Pujito kepada Pak Suma sesuai dengan peraturan yang terkait di atas, sehingga akhirnya terdakwa menemui saksi Dayang Sutomo dan ketika itu melakukan jabat selaku ketua komite UMKM pada Kadin Sumut guna mencari solusi lingkungan pendanaan, di mana saksi Dayang kemudian mempertemukan dan memperkenalkan terdakwa dengan saksi Ferry Sumitra selaku branch manager pada Bank BTN Tata Cara Medan. Sebagai tindak lanjutnya, maka saksi Mugianto tanggal 8 Juli 2013 terdakwa selaku direktur PT KAI mengajukan surat permohonan kredit pembiayaan pembangunan 151 unit rumah pada perumahan tangkap pendanaan lunas pembayaran jual beli tanah antara terdakwa dan saksi Mugianto, maka agar saksi Mugianto mendapat pelunasan dari terdakwa tersebut selaku mengundang pelaksanaan pembangunan 151 unit rumah perumahan tangkap pendanaan. Sehingga maka saksi Mugianto selaku direktur ACR mengajukan dan menerima fasilitas kredit sebesar 35 miliar dari Bank Sumut cabang Teguh, yaitu berdasarkan perjanjian kredit 12 pada Bank Sumut cabang Teguh sekitar 35 miliar rupiah besar Pak Mugianto selaku direktur ACR akan jadi tempo pada tahun 2020.